Salafus soleh itu bukan cuma sekedar gangguan orang. Kalau dia jalan, kakinya kesentuh batu saja dan dia rasa sakit, maka dia sudah cukup beristighfar dan mengucapkan kalimat istirja. Astaghfirullah, lalu dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia anggap tidak mungkin kakinya menyentuh batu itu kecuali memang ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keseleo kah atau mau aktivitas tiba-tiba ada halangannya, mau pakai baju tiba-tiba bajunya rusak atau kotor, terjadi perubahan pada tunggangannya ya. Terjadi perubahan pada sikap-sikap orang di sekitarnya, bahkan sebagian salafus saleh menganggap tikus yang masuk dalam rumahnya adalah sebab kemaksiatannya. Dan berapa banyak tikus di rumah-rumah kita yang kita anggap itu adalah hal yang biasa ya, padahal sebenarnya tidak mungkin dia masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan dari Allah SWT. Kalau peringatan mereka kecil begini bisa menyentuh hati kita, akhirnya kita kembali kepada Allah, memohon ampun, bertobat, beristighfar kepadanya, maka akan baik. Allah akan hilangkan semua. Tapi kalau tidak, maka secara otomatis akan lebih besar peringatan yang datang setelahnya nanti. Dan sayangnya banyak manusia menunggu peringatan besar dulu, nanti dia keluar ditabrak, atau mungkin ada orang yang merampok dia, atau baru kemudian dia mau menyadari kalau itu adalah kesalahan. Padahal sebelum peringatan besar, selalu datang peringatan-peringatan kecil terlebih dahulu agar dia jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.